Bentar-bentar aja, jangan scroll dulu. Ada kabar gembira nih. Kalian tahu gak sih bahwa dunia sudah bertransisi energi ke energi terbarukan? Tapi sebelumnya, apa sih energi terbarukan itu? Terus apa bedanya dengan energi yang sering kita pakai? Yuk kita belajar bareng. Oke, jadi kita masih menggunakan energi yang mayoritasnya berasal dari fosil, contohnya gas alam, minyak bumi, dan masih banyak lagi. Tapi kalau nggak dikurangin, energi fosil ini bakal habis nih dalam waktu 50 tahun atau bisa lebih cepat. Makanya sekarang udah mulai nih dicari energi alternatif untuk menggantikan energi fosil, yaitu energi terbarukan. Oke, simpelnya, energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam yang tak akan pernah ada habisnya. Contohnya tenaga surya, air, angin, panas bumi, dan masih banyak lagi. Oke, informasi terbaru. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat besar. Dan pemerintah sudah menargetkan penggunaan EBT 23% di tahun 2025. Tunggu apa lagi? Yuk bertransisi energi ke energi baru terbarukan untuk masa depan Indonesia lebih baik lagi.